Gracia Indri dan Gisela Cindri kompak pulang ke Indonesia setelah sekian lama tinggal di luar negeri. Kepulangan kakak adik artis itu pun disambut hangat oleh keluarga besar di tanah air setelah terlihat merayakan Imlek bersama keluarga. Keduanya tanpa memanfaatkan waktu dengan liburan, mereka tampak pergi ke Taman Safari Bogor hingga liburan di Pulau Bali. Meski liburan bersama pasangan masing-masing, Gracia Indri dan Gisela Cindri tetap menunjukkan kekompakan yang sister goals banget. Di sela liburannya di Indonesia, Gracia Indri sempat menitipkan buah hatinya, Nova, kepada keluarga karena dirinya ingin liburan berdua dengan suami ke Singapura. Gisela Cindri sebagai tante pun ikut momong keponakannya itu dalam sebuah video singkat. Gisela juga menunjukkan kedekatannya secara tidak langsung dengan Nova. Ia membagikan pengalamannya yang relate dengan warganet. Sebagai tante, ia ingin tugasnya yang mudah-mudah saja, seperti membelikan jajan dan mengajaknya main. Kalau urusan bersih-bersih dan nangis, langsung diserahkan ke mamanya alias sang kakak.